Ini ada lampu merah. Jadi pada saat kita sealer seperti ini, kita tempelkan, itu lampunya akan menyala merah. Dan setelah lampu mati, kita selesai seperti ini. Jadi nunggu lampunya mati baru kita kasih. Oke, seperti ini contohnya. Oke, kita langsung sealer di sini. Nah, ini lampunya nyala, nah, setelah mati selesai. Dan jangan langsung ditarik ya guys, nanti sobek. Oke, proses pengemasan kerupuk tongkol ya. Ini kemasannya kita gunting dari ini ya, dari plastik yang panjang ini kita gunting, lalu kita seal seperti ini ya. Ini kita seal sealer, terus nanti kerupuknya kita timbang ya. Timbang pada timbangannya, ada timbangan digital. Oke. Guys, ini kita sealer plastiknya pakai yang seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti ini plastiknya dibutuhkan seperti ini. Ini kita potong-potong seperti ini, dari ini ya, kita potong-potong seperti ini, lalu kita sealer. Oke, sekarang kita akan timbang kerupuknya dulu. Oke, kita timbang, kita masukkan ke plastik ya guys, seperti ini. Kerupuk masuk semua, lalu kita sealer ya guys. Jadi sealernya ini gampang sekali. Di sini kan ada lampu merah guys. Ini ada lampu merah. Jadi pada saat kita sealer seperti ini, kita tempelkan, itu lampunya akan menyala merah. Dan setelah lampu mati, kita selesai seperti ini. Jadi nunggu lampunya mati baru kita kasih. Oke, seperti ini contohnya.
Oke, kita langsung siler di sini. Nah, ini lampunya nyala. Nah, setelah mati selesai. Dan jangan langsung ditarik ya, guys. Nanti sobek. Nah, itu nanti kalau langsung ditarik biasanya di sininya sobek karena plastiknya masih panas. Jadi seperti ini ya guys, seperti ini begini. Oke. Lampunya mati, terus jangan langsung ditarik. Nah, karena kalau langsung ditarik, kenapa guys? Iya benar, ini pastinya akan sobek. Oke, kita timbang lagi. Guys, kita masukin lagi. Ini timbangan loh guys ya, ini timbangan. Ini guys, plastiknya. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi kita guntingin ini plastiknya dari plastik yang panjang ini ya guys ya. Ini kita guntingin, kita potong seperti ini, lalu ujungnya kita siler dulu seperti ini ya. Oke, pakai mesin ini, lalu kita timbang kerupuknya guys ya. Kita timbang kerupuknya, setelah itu pupuknya dimasukin ke plastik ini lagi ya guys ya, terus disiler lagi seperti tadi ya guys ya. Jadi saat siler lampunya ini nyala merah, setelah lampunya mati berarti selesai. Dan ini jangan langsung dicabut karena nanti biasanya sobek ya plastiknya karena masih panas. Tunggu dulu sebentar, mungkin 2 atau 3 detik, setelah itu dicabut, maka jadinya akan seperti ini. Oke guys, gitu dulu, nanti kita akan ketemu pada pengemasan yang berikutnya. See you.